Sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran vaksinasi bagi penyintas COVID-19. Dalam surat edaran ini, penyintas COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang. Dapat memperoleh vaksin COVID-19 satu bulan setelah dinyatakan sembuh, sedangkan penyintas dengan gejala berat dapat memperoleh vaksin tiga bulan setelah dinyatakan sembuh. Pada hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran kenaikan kasus pasca kegiatan besar selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa kasus yang saat ini terus menurun. Harus disikapi secara bijak dan berhati-hati. Tugas besar kita untuk menjaganya agar terus turun harus diupayakan dengan tidak gegabah dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi, meskipun pelonggaran telah diberlakukan. Untuk itu, penting untuk belajar dari pola kenaikan kasus yang hampir selalu terjadi pasca kegiatan besar yang telah kita lewati. Kenaikan kasus pertama terlihat pada periode Idul Fitri tahun 2020, meskipun saat itu berlaku peraturan PSBB dan mudik ditiadakan, namun ternyata periode itu tetap meningkatkan kasus hingga 214 persen. Kasus meningkat dua minggu pasca Idul Fitri dan kenaikannya bertahan selama tujuh minggu. Selanjutnya, Kenaikan kasus yang menjadi puncak pertama COVID-19 di Indonesia terjadi selama bulan November 2020 hingga Januari 2021. Kenaikan ini terjadi akibat event kolektif yang dimulai dari 17 Agustus, maulid Nabi 28 sampai dengan 29 Oktober, Natal serta Tahun Baru 2021. Adanya rentetan event besar ini juga tidak didukung oleh kebijakan pembatasan yang sesuai di mana saat itu berlaku PSBB transisi. Akibatnya, kenaikan kasus terjadi sebesar 389 persen dan bertahan hingga 13 minggu sebelum akhirnya dapat turun. Setelah puncak pertama, kasus sempat mengalami penurunan selama 15 minggu sebelum akhirnya melonjak kembali. Lonjakan ini terjadi pasca Idul Fitri 2021, di mana aturan peniadaan mudik telah diberlakukan. Peniadaan mudik berhasil mencegah sebagian besar masyarakat untuk tidak mudik, namun kegiatan berkumpul bersama keluarga pada satu wilayah yang sama, atau wilayah aglomerasi, tetap dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa aman dengan turunnya kasus Covid-19 selama 15 minggu berturut-turut pasca lonjakan pertama. Dan rasa ingin berkumpul yang semakin tinggi mengingat mereka tidak bisa berkumpul pada Idul Fitri sebelumnya. Adanya varian Delta yang menyebar luas di sebagian besar negara termasuk di Indonesia juga semakin meningkat potensi penularannya akibat mobilitas yang tinggi pada periode ini. Sebagai akibatnya, kasus naik hingga 880% dan kenaikannya bertahan selama 8 minggu. Kenaikan di lonjakan kedua ini lebih singkat daripada lonjakan kasus pertama. Di mana lonjakan pertama bertahan 13 minggu, sedangkan lonjakan kedua ini bertahan hanya 8 minggu. Hal ini dapat dimungkinkan karena kemampuan kesadaran dan respon kolektif antara seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sehingga lonjakan kasus yang terjadi dapat segera ditangani dengan cepat dan kasus dapat segera turun. Lonjakan kasus kedua telah berhasil kita lewati dan saat ini kasus terus menurun selama 10 minggu terakhir. Penurunan ini harus terus dijaga mengingat dampak dari kenaikan kasus Covid-19 Utamanya pada lonjakan kedua, sangat besar, dan kita berusaha semaksimal mungkin menghindarnya untuk terulang kembali. Lonjakan kasus kedua berdampak sangat signifikan karena kita kehilangan nyawa, produktivitas masyarakat, dan tidak dapat dipungkiri kestabilan ekonomi negara. Selama lonjakan kasus kedua, terdapat total dua juta orang positif terinfeksi COVID-19 dan 94 ribu diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Angka positivity rate mingguan tertinggi berada pada angka 30,72 persen, yaitu enam kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Terlebih pula, kasus aktif mingguan sempat mencapai 24,21 persen, meskipun hingga saat ini tercatat 900 ribu orang yang sembuh. Pencapaian ini diraih dengan perjuangan berat, mengingat persentase ketersediaan tempat tidur nasional sempat mencapai hampir 80 persen. Seluruh kondisi tersebut mendorong diberlakukannya PPKM, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Pada kuartal ketiga 2021, pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2 persen. Angka ini turun sekitar 5 persen dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua yaitu 7,07 persen. Dengan adanya lonjakan ketiga yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, serta melihat dari pola kenaikan kasus setelah event atau kegiatan besar di Indonesia, kita tetap perlu waspada dan mengantisipasi lonjakan ketiga di Indonesia. Pembatasan mobilitas dan kegiatan sosial ekonomi yang mulai dilonggarkan perlahan Menjadi kekuatan yang dapat berubah menjadi tantangan apabila tidak dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan adanya wacana perizinan kegiatan besar, ditambah lagi kita akan mem segera memasuki periode Natal dan Tahun Baru, kehati-hatian, dan tidak gegabah dalam menjalani aktivitas perlu menjadi modal dasar kita. Jika dilihat dari pola kenaikan kasus, kasus mulai turun setelah pembatasan diberlakukan. Baik itu mobilitas maupun kegiatan sosial, begitu kasus turun dan pembatasan mulai dilonggarkan, kasus akan meningkat perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kita untuk menjaga protokol kesehatan 3M belum maksimal dan belum dapat menjadi faktor utama penurunan kasus COVID-19. Pembatasan mobilitas dan aktivitas masih menjadi faktor utama, padahal. Pendekatan tersebut tidak dapat dilakukan terus-menerus karena akan berdampak pada sektor lainnya, dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, sekali lagi saya tekankan bahwa apapun upaya yang akan dilakukan, jika pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan tidak kuat, maka hal-hal tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Pembatasan mobilitas dan aktivitas tentunya tidak dapat terus-menerus kita lakukan. Yang dapat terus-menerus kita lakukan adalah disiplin protokol kesehatan, selalu memakai masker kemanapun kita pergi, dan sebisa mungkin tidak berkerumun. Ini adalah hal paling mudah dan murah yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai potensi penularan COVID-19 yang ada di sekitar kita dan cara mengantisipasinya melalui pengelolaan tata cara berkegiatan yang baik. Karena karakteristiknya yang kompleks, berbagai peneliti sepakat bahwa penularan COVID-19 dipengaruhi oleh banyak faktor dan mungkin berbeda berdasarkan tempat dan perilaku masing-masing masyarakat di dalamnya. Hari ini akan saya sampaikan potensi penularan COVID-19 di tempat-tempat spesifik serta metode pencegahan penularannya di rumah dan lingkungan tempat tinggal lingkungan rumah dan tempat tinggal bukanlah area yang 100% bebas penularan. Faktor risiko di rumah dan lingkungan tempat tinggal diantaranya adalah tingkat kepatuhan protokol kesehatan secara kolektif, kepadatan tempat tinggal, dan kedekatan serta durasi interaksi antar masyarakat baik dengan anggota keluarga satu rumah, anggota keluarga berbeda rumah, maupun dengan tetangga di sekitar tempat tinggal. Antisipasi yang dapat dilakukan adalah konsisten mematuhi protokol kesehatan, segera merujuk kasus positif untuk melakukan isolasi terpusat, untuk mencegah interaksi antara kasus positif dengan orang yang sehat, dan mengurangi kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan serta berbincang dalam satu ruang. Kemudian, yang kedua adalah selama perjalanan, faktor risiko penularan COVID-19 selama perjalanan. Bervariasi, meski demikian, penularan COVID-19 paling berpeluang terjadi di dalam transportasi umum. Aspek yang menyebabkan terjadinya penularan dalam perjalanan juga beragam, termasuk tingkat kepatuhan protokol kesehatan oleh seluruh penumpang, sistem ventilasi alat transportasi, jarak antar penumpang, durasi perjalanan, dan kebersihan alat transportasi. Antisipasi yang dapat dilakukan adalah memastikan seluruh penumpang memakai masker dan menjaga jarak. Tidak berbicara selama perjalanan dan pemilik atau perusahaan alat transportasi wajib menjamin sistem ventilasi berjalan baik dan melakukan pembersihan armada dan desinfeksi secara rutin. Meski terdapat risiko yang cukup tinggi Langkah antisipatif yang didukung komitmen penuh dari penumpang maupun perusahaan pengadaan alat transportasi dapat menekan penularan. Berikutnya adalah aktivitas di luar rumah. Faktor risiko khas yang dapat meningkatkan peluang penularan dalam aktivitas di luar rumah adalah tingkat kepatuhan protokol kesehatan secara kolektif, lingkar kontak tiap orang yang berkegiatan selama di perjalanan dan di rumah. Dan besar ruangan serta ventilasi dalam ruangan untuk beraktivitas. Bentuk antisipasi perubahan dalam aktivitas ini termasuk pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin dan menyusun standar proteksi lebih kepada populasi berisiko dalam berkegiatan. Dan sebagai tambahan, menurut WHO, masyarakat juga perlu mengetahui risiko setiap kegiatan yang hendak dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian. Kegiatan yang dilakukan di luar rumah melibatkan interaksi fisik yang intens, misalnya berjabat tangan, memeluk, dan lain-lain, dilakukan dalam keadaan ramai dan tanpa disertai pembatasan kapasitas dan jarak masuk ke dalam kegiatan yang tergolong berisiko. Bagi masyarakat yang memiliki kewajiban melakukan kegiatan di tempat yang berisiko tinggi maupun penyelenggaraan kegiatan besar. Diharapkan mampu melakukan langkah antisipatif pribadi, khusus kepada penyelenggara kegiatan. Diharapkan membuat pedoman berkegiatan yang dimodifikasi sebaik mungkin untuk meminimalisir penularan dan upaya proteksi lebih baik tiap individu yang berkegiatan di dalamnya. Kemunculan kluster dari kegiatan yang diselenggarakan masyarakat maupun di fasilitas masyarakat. Dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memperluas penularan klaster sendiri, artinya kumpulan kasus yang muncul akibat satu sumber yang sama dalam waktu yang bersamaan dan dalam cakupan tempat tertentu. Untuk menentukan kumpulan kasus sebagai klaster, maka diperlukan investigasi epidemiologis secara khusus. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan solidaritas. Untuk lebih fokus melakukan antisipasi penularan di setiap tahap kegiatan masyarakat secara kolektif, untuk menjamin hal tersebut, maka diperlukan pembentukan panitia khusus yang komitmen mengawasi implementasi di setiap tahapannya. Kemunculan kasus pada sektor sosial masyarakat yang mulai kembali beroperasi harus direspon dengan tepat, sejalan dengan pembelajaran atau pengalaman kita dalam menghadapi pandemi. Pada prinsipnya, pemerintah hanya mengizinkan adanya pembukaan kegiatan jika kondisi kasus di daerah tersebut terkendali, yang diketahui dari upaya surveillance yang baik, dan kesiapan serta komitmen penyelenggara dalam menetapkan prosedur keselamatan dan kesehatan yang terstandarisasi. Pemerintah yakin bangsa Indonesia mampu terlatih menjadi adaptif, sensitif dengan keadaan sekitar, pembelajar, dan berani mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam kondisi emosional yang terkendali. Ini adalah modal jangka panjang yang perlu terus diasah untuk kepentingan pembangunan nasional. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkait COVID-19 dan uh, penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan besar yang saat ini dilakukan seperti kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 serta penyelenggaraan PON ke-20 di Papua diizinkan dengan penuh pertimbangan dan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaannya pun, dilakukan monitoring dan evaluasi protokol kesehatan berkelanjutan untuk memastikan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dan di saat bersamaan, pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 dapat dioptimalkan. Pada prinsipnya, di dalam pedoman pembukaan acara besar yang sudah disampaikan kepada publik. Terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh penyelenggara acara. Secara hierarki, kementerian atau lembaga terkait akan melakukan peninjauan kesiapan penyelenggaraan kegiatan yang selanjutnya akan diberikan penilaian. Hasil penilaian ini akan dibawa ke dalam rapat lintas sektor yang dipimpin oleh KPJPen untuk diakomodasi dalam kebijakan nasional. Sebagai tindak lanjut Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20. Terkait dengan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan PON seperti atlet, ofisial, panitia, penonton, masyarakat di sekitar lokasi harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan telah mendapatkan vaksinasi minimal dosis pertama. Instruksi khusus diberikan kepada Bupati Jayapura yang menjadi tuan rumah upacara pembukaan dan penutupan PON 20, yaitu pembatasan jumlah penonton maksimal 10.000 orang yang sudah termasuk VVIP, VIP, Pas Pampres, TNI Polri, dan Tenaga Kesehatan. Tidak melakukan pemasangan tenda untuk kegiatan nonton bareng di luar stadion. Masyarakat diminta untuk menyaksikan pertandingan di rumah masing-masing. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi tamu dan penonton yaitu dengan menunjukkan hasil negatif tes PCR 2 kali 24 jam atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam dan bukti telah divaksin saat proses penukaran gelang 1 sampai dengan 3 hari sebelum hari H. Kemudian melakukan pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan secara persuasif dan simpatik. Menyediakan fasilitas kesehatan, ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik tertentu di dalam maupun di luar stadion. Apabila ditemukan tamu atau penonton yang positif COVID-19, maka tidak diizinkan untuk memasuki lokasi pertandingan PON 20. Selanjutnya, tamu atau penonton yang positif COVID-19 harus diisolasi atau dilakukan penanganan sesuai kondisi dan waktu yang ditentukan serta dilakukan pelacakan secara intensif terhadap orang yang berinteraksi dengan tamu yang positif tersebut. Selain itu, dalam instruksi yang sama, terdapat arahan khusus kepada lima kepala daerah tempat penyelenggaraan pertandingan PON 20, yaitu Bupati Jayapura, Bupati Merauke, Bupati Kerom, Bupati Mimika, dan Wali Kota Jayapura, yaitu melakukan pembatasan jumlah yang hadir langsung pada seluruh venue pertandingan maksimal 25% dari kapasitas total. Melakukan screening secara digital namun tetap adaptif dan menyesuaikan kondisi di lapangan. Berikutnya memastikan tamu atau penonton menunjukkan hasil negatif tes PCR 2 kali 24 jam atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam. Saat proses akreditasi menjelang masuk ke stadion, kemudian melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan dengan cara yang persuasif dan simpatik terhadap penonton, menyediakan fasilitas kesehatan dan ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik tertentu di dalam maupun di luar stadion, kemudian petunjuk ini wajib dilaksanakan dengan baik dan melakukan perbaikan berkelanjutan, dimohon kepada masyarakat sekitar untuk ikut serta mengawasi dan mematuhi aturan yang telah disusun tersebut. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Selamat sore Prof. Terdapat satu pertanyaan dari Frisky Tempo. Ada himbauan dari MUI bahwa jemaah salat Jumat harus merapatkan saf jika berada di wilayah PPKM level 1. Apakah himbauan ini sudah tepat dan boleh dilakukan? Terima kasih pada Tempo Berdasarkan analisis 26 kabupaten kota di luar pulau Jawa Bali yang telah memasuki level 1 adalah Kabupaten Lampung. Dan sejak tanggal 25 September, kabupaten atau kota di wilayah Jawa Bali yang telah masuk ke level 1 yaitu Kabupaten Blitar. Prinsipnya level 1 dalam assessment leveling dan zona hijau dalam sistem zonasi adalah hasil penilaian yang paling baik melalui perhitungan berbagai indikator. Walau begitu, bukan berarti kita bisa lalai dengan situasi yang tergolong aman tersebut, karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Sampai saat ini, pengaturan kegiatan ibadah di rumah ibadah atau berjamaah secara nasional dengan memperhatikan kedua indikator penilaian tersebut. Menghimbau adanya pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak saat beribadah, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah beribadah. Kedepannya, jika diterapkan perubahan pengaturan, khususnya pedoman beribadah secara rinci, di rumah ibadah akan disampaikan oleh Kementerian Agama, yang sebelumnya telah melalui kesepakatan lintas Kementerian Lembaga. Demikian, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian, konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.